Gue Diandra, biasa dipanggil Andra. Gue adalah anak dari seorang TKI. Ralat, seorang pelacur. Dan gue adalah... Nama dia Tika. Dia pelajar di sini. Gue adalah objek buat tugas dokumentasi dia. Ra, ngomong dong. Kan lagi di syuting nih. Ngomong apa lagi? Apa kek? Kabar lu sekarang gimana? Bunda gimana? Bunda. Biasalah sibuk sama tamu-tamu. Sabar ya, Ra. Gue tahu lu pasti kesepian di rumah. Sama kayak gue, Dedo. Nyokap gue juga selalu sibuk sama lain-lain. Tapi kan beda. Nyokap lu pengacara. Nyokap gue. Udah, sama aja. Mereka sama-sama gak punya waktu buat anak mereka. Ini gimana, Tik? Masih suka marah kalau dia ngajak ke gue. Kok diem? Denny. Jadi selingkuh, Dra, sama Dira. Aku tuh bisa jelasin sama kamu. Aku tuh gak ada apa-apa sama Dira. Dira tuh udah ngaku semuanya ke aku, Den. Kamu tidur kan sama dia? Tik, dengerin aku. Ini tuh semua gak ada yang seperti kamu pikirin. Bullshit. Dira tuh roommate aku, Den. Kita udah temenan dari SMA. Kamu pikir kamu bisa bego-begoin aku terus kayak gini? Kamu yakin? Kamu gak ketularan lesbian? Mendingan aku jadi lesbian daripada pacaran sama sampah kayak kamu. Jadi ceritanya sekarang lu kamu dari rumah? Iya, gue udah gak lagi tinggal di sana. Gue udah gak tahan. Gak di rumah lagi rasanya. Udah gimana sama Din? Ya gitu, putus. Mau gimana lagi? Terus, semalam pulang Dira gimana? Dira, dia udah tidur. Udah jam segitu juga. Bagus deh kalau akan. Udah, lu kalau lihat laut, apa yang lu pikirin? Apa ya? Biru, gelap. Itu pandangan lo terhadap hidup lo. Lo mikir kalau hidup lo tuh biru, gelap. Kok bisa pas ya? Kalau lo? Kalau menurut gue, laut itu tuh luas, tanpa batas. Kamu bisa tinggal di sini. Gue gak mau balik Indo, Andra. Semuanya serba dibatasin. Banyak yang berprotektif lah sama gue. Lingkungan yang konservatif, nggak gue aja, nggak kayak di sini. Di Busan, semua orang serba cuek, nggak ada yang peduli sama gue. Gue bisa jadi diri gue sendiri, jadi diri gue apa adanya.
kan di Indo mana ada yang mau terima orang kayak gue. Gue di Andra, di Serpong di Andra. Gue adalah anak dari seorang TKI, seorang pelacur. Dan gue adalah seorang lesbi. Gue kabur dari rumah, dan hidup gue dimulai dari hari ini. Thank you.